TV KPM. Wow, banyaknya barang ada kat sini. Ni apa ni? Ada jualan gudang ke? Ada tootless juga. Cantiknya. Berapa harga ni? Okey. Ada bekas makanan. Ada kasut pula. Ini untuk apa ni? Sean. Sean. Hai, Sean. Terkejutlah saya, cikgu. Hai, cikgu. Alamak, cikgu, saya tak perasan cikgu berdiri kat sana sebab baju cikgu dengan yang dinding tu hampir sama. Macam cikgu. Iguana ke? Ha? Macam iguana tersumpah ke sama? Tak ada. Tak perasan sebab mungkin reka bentuk ataupun bentuk pakaian cikgu tu mungkin dia macam sama. Terselindung sama kan? Sama bentuk dia. Cuma cantik baju hari ni. Ya, terima kasih lah cikgu. Saya suka baju cikgu. Thank you. Saya pun suka baju Sean juga. Tak apa, kepada mereka yang menonton sekarang di TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga cikgu. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri kita, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka. Kenalah pakai betul-betul macam saya ni. Kadang-kadang dia terjatuh pula. Pakai dengan betul. Kerap cuci tangan. Pakailah gel pembasmi kuman. Dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter seperti saya dengan cikgu. Okey, baiklah cikgu. Oleh kerana kita berada di di jarak yang sesuai. Sebelum kita buka pelitup muka, apa kata kita pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Okey, saya pakaikan dulu ya, cikgu. Kebersihan tu kena sentiasa jaga tu. Terutamanya betul, tangan tu, cikgu. Kalau sentuh sini, sentuh sana, mana tahu betul. Di jam kiti pula. Janganlah. Okey. Sekarang bolehlah kita buka pelitup muka kita, Ego. Silakan. Harus selesa okay. Kan? Ya, cikgu. Okey, baiklah cikgu. Sekarang dah nampak muka kita kan? Tapi sebelum tu, ni nak letak kat mana? Simpan. Simpan di dalam bekas. Macam saya dengan cikgu, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Saya dalam plastik je, tak kisahlah kan? Yelah, asalkan di tempat yang selamat. Simpan poket pun boleh. Janganlah biarkan di mata-mata tempat. Okey, baiklah cikgu. Sekarang dah nampak muka kita, cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, saya bernama Siti Nur Aisyah binti Sazali. Boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-3. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu Aisyah. Dan oleh kerana kita dah berkenalan cikgu, jom kita berkenalan pula dengan murid-murid yang ada dalam talian bersama kita. Siapakah mereka? Hai. Jom kita tengok mana adik-adik comel kita. Apa dah? Itu dia muka-muka handsome, muka-muka cantik, muka-muka kacak, semuanya ada kat sana. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Amir. Hello Ami. Nama penuh anda? Nama Ami? Boleh dengar Ami? Hello Ami, dengar tak? Dengar. Okey, boleh tak sebutkan nama nama penuh anda? Nama penuh Ami. Silakan. Hai Abang Joy. Nama saya Amir Analdai di Bakri. Okey, terima kasih Amir. Alright, yang seterusnya kita ada Noifa. Hai. Hai Abang Sean. Nama saya Noifa alia binti Narihwan. Okey, Ifa. Terima kasih Ifa. Dan seterusnya kita juga ada Hani. Hai Abang Sean. Nama saya Hani Fatihah binti Muhammad Yunus. Hani Fatihah. Terima kasih Hani. Cantik orangnya. Dan seterusnya kita ada Ashraf. Ashraf. Macam Big Boss Ashraf. Hai, Assalamualaikum. Hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Ashraf binti Bimai Zaid. Terima kasih, Ashraf. Seterusnya kita ada Sufia. Hai, Abang Sean. Nama saya adalah Sufia binti Muhammad Nazri. Ara. Ya, okay. Ara. Panggil Ara sahaja. Ara. Dan Ara. Yang terakhir sekali, Adam.
Hai Abang Chan. Assalamualaikum. Nama saya Adam Nuti Bakwanifah. Yeah. Okey, terima kasih Adam. Okeylah, baiklah cikgu, kita dah berkenalan dengan murid kita yang ada dalam talian. Yeah. So sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa kena mengena dengan bayi yang ada di hadapan ataupun apa yang kita akan terokai pada hari ini cikgu? Okey, hari ini kita nak teroka pengenalan kepada reka bentuk. So, Abang Sean tahu tak apa itu reka bentuk? Saya tak nak buat macam tahulah cikgu. Sebenarnya saya tak tahu sangat cikgu. Tapi boleh saya minta tolong adik kita terangkan kepada kita, boleh? Ah, boleh cikgu. Ada boleh. Siapa-siapa yang nak terang pada sensei? Maaf, cikgu. apa maksud reka bentuk kepada Abang Sean? Siapa yang nak cuba? Ishraf. Ya, Ishraf. Okey. Maksud reka bentuk ialah corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Ya, corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Macam saya lah. Saya macam pakai cikgu kan. Sekarang saya dah tunjuk jenis-jenis baju saya. Bentuk, corak baju saya dan bentuk baju saya yang kembang-kembang ni kan. Itu yang dipanggil reka bentuk. Dalam masa yang sama, kita kenali reka bentuk tu sebagai macam terdapat pelbagai reka bentuk yang dibuat untuk memenuhi kita punya keperluan dan citarasa. Macam saya hari ni, keperluan saya nak memakai baju yang lebih formal kan. Dan citarasa saya nak macam berbentuk-bentuk dan cantik-cantik sikit kan. So itulah, memenuhi keperluan dan citarasa. Okey. Okey, baiklah cikgu, tapi sebelum kita berehat cikgu, sebenarnya nak bagi tahu kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian yang kita sekarang ada kempen sempena sambutan Hari Guru. Tema untuk tahun ni adalah sama dengan tahun lepas, berguru demi ilmu bina generasi baharu. Dan untuk itu kita pun telah menerima banyak kiriman kad khas untuk cikgu semua. Okey, saya akan pilih ataupun cikgu boleh pilih salah satu kad. Cikgu. Saya suka warna merah. Ada celak-celak. Adalah ada. Bunga-bunga berwarna merah ni. Boleh Abang Sean tolong bacakan? Boleh cikgu, terima kasih. Okey, yang anda nampak di sini kan cantik, ada bunga-bunga, ada mesej selamat Hari Guru dan di atas tu guru pembina modal insan. Kita buka pula dalamnya. Oh, dia sebenarnya macam pop-up cikgu. Ya, cantik bunga-bunga dia. Dia pop-up macam tu. Kreatif je. Okey, so nampak ya. Terima kasih cikgu. Guru pembina insan modal. Ini adalah daripada Yap Jun Yang. Terima kasih Yap Jun Yang atas hasil kerjamu. Dan kita juga nak berterima kasih kepada semua guru atas pengorbanan dan juga jasa cikgu dalam mendidik kita semua. Termasuk saya lah. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan reka bentuk, apa kata kita melihat seketika? KPM Didik TV KPM. Kembali semula menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aisyah. Topik ataupun subjek untuk hari ini adalah reka bentuk. Tapi cikgu, sebenarnya cikgu dah terangkan definisi reka bentuk. Tapi saya cikgu tak masih tak faham apa itu reka bentuk. Mungkin cikgu boleh beri contoh cikgu. Okey, kita saya bagi contoh mudahlah. Apa yang depan mata kita yang berkait dengan reka bentuk. Okey, contoh yang pertama kita dapat tahu reka bentuk perabot. Ni contoh meja ni kan. Meja ni berbentuk apa, Sean? Bujur. Ya, bentuk. mudah je kan. Ada lagi kita yang reka bentuk grafik. Boleh tengok kat situ. Reka bentuk grafik hasil adik-adik kita buat. Tengok cantik-cantik. Cantik cikgu. Ni ada macam Darth Vader. Transformer pun ada. Yang tu, cantiknya. Mereka yang buat ni. Betul. Wow, dan seterusnya, reka bentuk baju pun ada. Kita fashion kan. Kita pakai baju itu semua melibatkan reka bentuk. Tak ada bentuk, tak adalah baju. Betul tak? Betul, Igo. Seterusnya, reka bentuk bangunan. Saya tahu tak ni apa dia ni? Itu atap, Igo. Rumah ni orang panggil rumah apa, Sean? Ini saya tahu, Igo. Minangkabau. Minangkabau. Selalu ni, rumah ni dia glamour dekat mana, Sean? Yang tu saya tak pasti, Igo. Sean. Negeri Sembilan. Orang nak pergi mana, kan? Okey, seterusnya. Dan satu lagi yang kita makan-makan tu, Sean rasa dia berkait tak dengan reka bentuk? Sudu dengan garfu, Igo. Tak, makanan kita makan. Makanan. Contohnya kek. Dia ada reka bentuk juga. Kadang-kadang dia kek bulat, kadang ada yang segi empat, kadang-kadang ada macam bangunan KLCC pun ada, Ibu. Betul.
Itu yang dipenggatakan reka bentuk. Oh, sekarang baru saya faham. Senang kan, Sean? Ya, cikgu. Betul, betul, betul. Okey, tapi saya rasa macam reka bentuk ni je penting ke tak, cikgu? Sesangatlah penting, tambah-tambah lagi masa sekarang ni. Yeah. Kita hidup dalam era zaman teknologi moden ni, lagi penting tentang reka bentuk. So, hari ni kita nak masuk dulu tentang apa itu kepentingan reka bentuk. Okey, cikgu. Kepentingan reka bentuk. Ya, kita tengok. Okey, untuk adik-adik di sekolah boleh bagi tahu cikgu dekat wan apa kepentingan reka bentuk. Siapa yang nak jawab? Ifa nak jawab kepentingan reka bentuk. Boleh bagi tahu? Boleh. Reka bentuk mengikut cita rasa pengguna. Ya, contohnya tudung. Contohnya tudung. Tudung kalau kanak-kanak suka corak kartun dan tak suka terlalu licin sebab nanti kan susah nak pakai. Kalau dewasa pula suka tudung bercorak atau tidak bercorak. Okay. Kalau lagi senang ataupun lagi mudah, kita boleh online aja. Lagi senang dan lagi pantas. Bagi contoh, bagus. Yeah. Dia ambil point memberi pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Yeah. Tadi dia cakap pasal tudung kan, kemampuan, cita rasa. Okey, mengikut cita rasa. Dia tadi dia cakap budak-budak dia suka tudung yang tak lincin kan, Syam, betul tak? Macam orang tu, orang dewasa, orang tua, orang dewasa ni, dia lebih suka tudung yang macam ada style, trend kan, dia pakai shawl kan, semua tu. Seterusnya, dia kata kemampuan. Okay, ada orang yang suka tudung yang berkualiti dan dia akan spend untuk beli tudung berkualiti. Betul. Dan ada orang yang tak kisah as long tudung tu berapa harga pun tak kisah. As long dia pakai, dia boleh pakai. Okay. Dan cita rasa gaya hidup. Macam saya cakap tadi, kalau nak pergi mall, takkan nak pakai slipper, betul tak? Betul. Kalau nak pergi kerja, takkan nak pakai kasut sandal, betul? Betul. Kalau kita pergi pasar malam pula, takkan nak pakai yang bertumit tinggi pula. Betul. Ya? Nanti kan jatuh kan, betul tak? So, tengok. Kita tengok gaya hidup. So, kita tengok pada kasut depan Sean ni kan? Kita tengok. Kat situ dia memenuhi cita rasa. Ada orang yang suka pakai kasut tinggi, betul? Ya, betul. Macam saya tak suka pakai kasut tinggi. Saya pun tak suka. Memang tak pakai. Betul. Kalau saya lebih suka pakai sneakers yang hujung tu. Sebab dia bergantung juga. Ya, saya boleh berlari juga. Betul. Dan ni boleh berlari tapi susah sikit lah. Tapi lah macam cikgu cakap, bergantung kepada cita rasa kita. Dan juga warna pun ada yang berbeza. Betul. Tapi nak beritahu, tujuannya sama. Pakai di kaki untuk kita berjalan. Ya, betul. Tapi dia kita guna tu untuk kita membeli dia tu ikut kemampuan, cita rasa dan kemampuan. Ya, betul-betul. Kalau kita bandingkan dari segi kasut, Igu. Kadang-kadang kasut tu ada yang berjenama, ada yang jenama mungkin tak tak banyak orang yang tahu pasal jenama tu. Tapi fungsinya sama, Igu. Masih kita alaskan kaki untuk jalan, lari, panjat, bergantung. Betul. Okey, seterusnya kita tengok poin yang kedua. Boleh siapa bagi poin yang kedua? Adik-adik comel dan cantik. Comel cantik, segak, bergaya. Okey, kita boleh tanya Adam. Adam macam senyum-senyum nak jawab. Okey, Adam. Boleh tahu cikgu kepentingan seterusnya? Boleh. Ya. Membantu memudahkan kerja dan urusan. Okey, boleh beritahu cikgu tak apa yang Adam maksudkan dengan membantu memudahkan urusan tu? Kerja dan urusan. Penapis air. Okey, terima kasih Adam. Saya rasa itu adalah jawapan yang sangat-sangat sahih, sangat-sangat tepat, Ibu. Ya, sebab kalau kita sendiri nak tapis air susah, Ibu. Betul. Nasib baik kita ada orang yang dah. Dan lagi satu, Sean. Ya. Dulu kita nak masak air ni, kita kena tadah air, kita kena letak atas dapur, buka api kan, betul? Tapi sekarang tak ada dah benda tu. Kita tak ada tadah air dah. Kita nak minum tap. Nak panas ke nak sejuk, minum. Tekan butang Swiss, buka. Betul. Buka pula pasang. Tekan je. Mesin penapis air tu nak air sejuk ke, panas ke, terus keluar. Ada juga mesin juga yang kita boleh letakkan suhunya, tapi dia mahal sikit. Itu mahal sikit lah. Ikut kemampuan lah. Betul. Baik pula. Nampak tak? Dia baik-baik je main kan? Okey, seterusnya siapa boleh bantu untuk bagi kepentingan yang ketiga? Siapa boleh bantu? Ke Abang Sean nak pilih? Itu Amir aku dah angkat tangan. Bagus, Amir. Ya, Amir.
Okay. Menjimatkan masa. Menjimatkan masa. Amir boleh beritahu cikgu contoh yang menjimatkan masa tu? Vacuum. Vacuum. Betul. Terima kasih Amir. Abang Syah rasa kenapa Amir sebut vacuum? Saya rasa sebab memang menjimatkan masa. Kalau kita bandingkan dengan dulu kan, vacuum pula. Kita sebelum vacuum tu ada penyapu. Ya, penyapu. So kita kena sapu dalam penyedut. Lepas betul. Tu kena ambil penyedut, buang dekat tong sampah. Betul. Tapi kalau vacuum itu kita tekan butang pasang tu, kita pasang butang. Pasang butang, pasang Swiss. Okay, pasang Swiss. Lepas tu vacuum je macam tu. Tapi betul. Saya rasa mungkin dia jawab vacuum sebab ada benda ni depan kita tu. Ya, tengok depan Abang Sean ke. Saya bawakan dia. Vacuum yang tak payah pegang, tak payah sentuh. Dia jalan sendiri. Bergerak sendiri je kan. Menjimatkan masa, Igu. Betul. Ya, kita tak payah nak angkat masa, vacuum ni. Masa tenaga kita bukan. Betul. Vacuum ni dia berjalan, melakukan fungsinya. Betul. Menjalankan fungsinya, kita pula boleh pergi tidur, boleh masak. Betul. Okey. Kita tak membazirkan tenaga. So, dia sangat menjimatkan masa. So, saya ambil dapat benda yang menjimatkan masa. Boleh. Dapat poin tu. Okey, seterusnya kita tengok poin yang keseterusnya. Boleh bantu saya yang untuk bagi poin yang keempat. Siapa boleh bantu? Mungkin kita boleh tanya Hani. Hani masih belum jawab. Hani belum masih jawab. Okay, Hani nak cuba ke? Boleh? Abang Syam petik Hani. Cepat Hani. Boleh. Okey. Selaras dengan perkembangan teknologi. Okey, contohnya Hani boleh bagi tahu kan saya tak? Sensei, maaf sekali lagi, cikgu. Handphone. Telefon bimbit. Telefon bimbit lah maksud dia kan. Kenapa Ani cakap macam tu, Ani? Sebab handphone dulu kita hanya boleh call dan mesej sahaja. Tetapi sekarang kita dah boleh call, WhatsApp, video call dan lain-lain. Ya, betul tak, Abang Sean? Sebelum ni, telefon ni hanya boleh digunakan untuk menghantar SMS ataupun menjawab panggilan. Betul. Sekarang dah macam Hani dah cakap lah, boleh WhatsApp, boleh main game juga, boleh main permainan dalam. Itu dalam selaras dengan perkembangan teknologi kita. Kalau tambah-tambah sekarang PKP kan, Abang Syuan kan? Kalau tak ada handphone, tak tahu nak buat apa, betul tak? Betul, Igu. Dan sekarang ni isu je, macam saya rasa macam saya jauh daripada mak ayah saya. Tapi kalau saya rindu, saya boleh video call. Nampak tak? Nampak itu perkembangan teknologi. Kalau tak dulu, hello, Mama rindu kan? Sekarang ke? Mama rindu kan? Cintu je teruskan, betul tak? Cikgu. Tapi sebelum kita teruskan, Cikgu, saya nak tanya. Cikgu dah sebut dah dua kali sensation. Kenapa Cikgu sebut sensei? Okey, sebenarnya dekat sekolah saya, murid-murid panggil saya sensei. Kenapa, Cikgu? Sebab saya nak buat kelainan sikit pada murid-murid saya. Sebab saya tanya Cikgu Aisyah, Cikgu Aisyah macam, selalu Cikgu kan ramai kan? Tapi bila panggil sensei, sensei saya seorang. Sebab tu saya bahasakan sensei. Tapi bolehkah saya bahasakan sensei dekat ni? Takut tersasul sekali lagi. Okey, takpelah Igu. Boleh, nanti saya sebutkan je sensei Aisyah. Sensei tu bermaksud cikgu jugalah. Dalam bahasa Jepun sesedes. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepentingan yang seterusnya. Boleh, Abang Syah? Boleh, Igu. Boleh. Okey, boleh siapa? Last. Kepentingan yang last. Ada lagi ke? Okey, semua dah bagi tahu. Saya rasa belum. Okey. Itu dia, Ara. Ara, boleh bagi tahu sensei dan Abang Sean kepentingan yang terakhir? Memenuhi keperluan dan kehendak. Memenuhi keperluan dan kehendak. Betul lah, Abang Sean. Sekarang kita contohnya dompet lah. Saya tunjukkanlah dompet kan. Dompet, orang nak simpan duit. Sebelum tu, boleh saya sensei tanya Ara, kenapa Ara pilih? Ara pilih poin tersebut. Kenapa pilih pilih ni? Memenuhi keperluan dan kehendak. Tak boleh. Tak apa, saya rasa cikgu boleh tolong. Sebenarnya kita kan, kita contoh saya bagi contoh beg dompet lah. Beg dompet, kita ada duit, betul? Duit kalau letak dalam beg yang besar, Bashon. Ni nak duit ni nak pergi pasar, jenuh nak mencari, betul tak, Bashon? Betul. Tapi sekarang, bila ada dompet kan, reka bentuk dompet yang menarik kan? So, kita dapat simpan duit, nak ambil, kita keluarkan saja. Betul. Tapi, dia kata mengikut keperluan dan kehendak. Kehendak pula keperluan kita, dompet. Betul.
nak simpan duit. Yeah. Kehendak kita, kita nak dompet macam mana? Ya, yeah, sama ada saiz besar, saiz kecil. Memang mempunyai reka bentuk yang berlainan. Ya, yeah, betul. Yeah. So, Abang Syon, kalau Abang Syon, Abang Syon jenis suka dompet yang kecil ke besar? Saya suka dompet yang kecil. Sebab apa, Abang Syon? Supaya dapat jimat ruang. Betul. Saya boleh simpan lah, telefon bimbit saya, kunci kereta, kasut. Bukan, tak boleh lah. Okay, tapi nak pastikan muatlah semua dalam poket saya. Ya, betul. Saya pun suka juga bag dompet yang kecil. Muat nak masuk handbag kan. Tak perlulah sesat dalam handbag. Betul, Ibu. Okay. Rasanya, Ibu, saya rasa untuk reka bentuk ni, memang dia boleh membawakan banyak, bukan saja kepentingan, tetapi juga banyak faedahnya. Betul. Untuk mengetahui reka bentuk. Sebab dia juga berkenaan dengan kehidupan kita masa kita besar nanti. Mungkin dalam cerita-cerita kita. Betul. Ataupun dalam dalam kejayaan kita lah, Ibu. Macam saya masa kecil tu, dulu cita-cita saya untuk menjadi seorang arkitek. Wah, masa tu lah. Hebatnya. Sebab dia berkenaan dengan reka bentuk kan. Betul-betul. Kenapa Sean pilih nak jadi arkitek tu? Sebab saya suka mereka benda lah. Walaupun saya akaran tu tak cantik sangat, tapi cita-cita saya pun adalah di sana. Nak reka rumah macam ni ke? Yelah, saya tapi lukis tu gagal lah, Ego. Sebab tu saya tak jadi arkitek. Faham? Okey. Tapi untuk tu, Ego, kita dah sediakan satu video kan, Ego? Ya, betul. Saya dah sediakan satu Jom video. Jom kita saksikan video tersebut. Didik TV KPM. KPM. Wow, menarik jugalah video tu, Ego. Ia berkenaan dengan kejayaan. Kejayaan, betul. Okey, mungkin kita boleh tanya pula mereka kita yang ada dalam talian, apakah kejayaan mereka? Ya, yeah, betul. Okey, bukan kejayaan mereka lah, tapi apa cerita-cerita mereka? Cerita-cerita dan impian mereka kejayaan dah sampai dah maksudnya. Okey, cikgu nak tanya siapa? Saya nak tanya, kalau boleh saya nak tanya Amir lah, Amir. Boleh tanya Amir? Boleh saya panggil Amir? Okey, Amir. Amir, nanti besar nanti Amir nak jadi apa, Amir? Pereka guru animasi. Kenapa Amir nak jadi pereka guru animasi, Amir? Kerana saya suka melukis. Sebab Amir suka melukis, Abang Syon. Dia lain sikit pula, Abang Syon. Yelah. Macam saya suka melukis tapi saya tak boleh lukis dengan baik. Ya, tapi dia memang suka melukis lah. Okay, kita boleh tunjukkan contoh depan Abang Syon sekali lagi. Ya, yang depan-depan ni kan. Ni adalah hasil depan, kerja murid-murid kita. Ya, hasil kerja murid-murid yang animasi lah. Ni boleh jadi pereka animasi. Pereka animasi tu Abang Syon tahu tak macam mana? Dia berkenaan dengan animasi. Contohnya kita boleh tengoklah kita punya pereka kartun ke kartun-kartun di televisyen kan. Mungkin Amir boleh jadi macam tu. Boleh go. Kan? Menggantikan generasi-generasi yang akan datang gitu. Okey, seterusnya boleh tanya lagi. Amir siapa lagi? Nak cuba? Siapa lagi yang nak bagi tahu cerita-cerita impian dia? Laluan kejayaan awak. Siapa lagi nak bagi tahu? Okey, Ifa. Saya nak menjadi seorang arkitek muslimah. Arkitek muslimah, Abang Syon. Sama enggak macam Abang Syon tadi? Kenapa Ifah nak jadi arkitek? Kenapa nak jadi arkitek? Jauh pula. Arkitek muslimah. Ya, arkitek muslimah. Kenapa, Ifah? Boleh beritahu Abang Syon dan Sensei? Kerana saya boleh membina bangunan yang baik untuk orang-orang. Begitu. Orang-orang apa? Orang-orang. Orang-oranglah. Okeylah. Orang-oranglah dia. Yang penting dia punya asas dia nak mencipta bangunan yang yang cantiklah untuk masa akan datang. Kan? Betul tak? Itulah yang diperkatakan. Arkitek muslimah. Okey, baiklah. Tanya lagi ke, rasanya kita tak cukup masa sebab kita nak berehat seketika. Alright. Dan kembali semula ke di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tunggu. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Sensei Aisyah. Ya. Okey, hai. Okey, jom cikgu kita teruskan penerbangan kita, Ibu. Okey, so hari, sekarang kita nak masuk, kita nak menerokai. Yeah. Oh, menerajah kau kan? Menerokai apresiasi, yeah, reka bentuk. Apa itu apresiasi reka bentuk? Okey. Okey, so kita tengok. Dari apresiasi reka bentuk ni, dia maksud dia apresiasi merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Maksudnya kita nak menghargai produk-produk yang dia dah dibuat untuk kita ni. Macam mana kita nak menghargai dia? Oh, macam ni, Igo. Saya menghargai anda. Tidak. Bukan macam tu, Igo. Jangan macam tu. Oh, bukan. Macam mana, Igo? Lain. Itu lain. Okay, kalau cara kita nak menghargai kita punya reka bentuk atau produk ni ialah kita menggunakan dia dengan betul. Okeylah, betul. Contohnya, saya bagi contoh dekat Abang Sean. Okay? Yeah. Ini beg bekas makanan, betul? Tapi beg bekas makanan untuk letak apa, Abang Sean? Sebenarnya untuk letak bekas makanan. Untuk letak bekas makanan. Tapi dalam ni dia lain. Dia ada earphone, dia ada bateri. Betul tak penggunaan dia tu, Abang Sean? Tak betul lah, Ego. Ya. Lain daripada penggunaan dia salah. So, itu macam kita tak menghargai. Okay. Betul. Saya rasa saya boleh bagi contoh lagi satu, boleh bagi contoh. Macam ni kita ada bekas makanan, Ego. Sini boleh letak nasi, boleh letak kari. Ini cara betul untuk menggunakan bekas ni. Tetapi kalau contoh kita ambil kasut pula kita letak kari dalam ni, salah je, Gu. Tak. Jauh panggang dari api. Kan? Tapi itulah cara kita apresiasi. Ya, betul. Contohnya lagi. Boleh saya beri contoh lagi? Boleh, contoh ini kan. Ini ini bekas makanan bertingkat-tingkat kan. Setakat nak letak nasi goreng tu tak payahlah nak bawa sampai bertingkat-tingkat, betul? Kita perlu yang ini kita gunakan. Ini untuk apa? Ini untuk apa kita gunakan dengan baik? Macam tu. Okay. Macam ada dulu masa saya bersekolah, Ego. Masa bersekolah. Tahu yang bekas pen tu, kita bawa bekas pula, Ego, letak pen kat dalam tu. Tapi yang fungsi dia salahlah. Fungsi tak kreatif sangatlah. Ya, terlalu kreatif orang panggil tu. Okey. Iyalah. Ya, cikgu. Seterusnya kita nak masuk pada elemen je, Mashon. Boleh, cikgu. Elemen tu apa sebenarnya, Ego? Elemen tu tunggu, kita tengok video dulu lah, Mashon. Okey, jom kita tengok video. Elemen. Elemen. Didik TV KPM. KPM. Wow, menarik juga video tersebut, Ego. Ada banyak, ada macam ada garisan, bentuk, rupa. Tak ingatlah semua, Ego. Tekstur dan lain-lain lah. Tapi kita masuk sikit demi sedikit, okey? Okey, boleh, Ego. So, kita mulakan dulu macam mana, Ego? Kita masuk dulu dengan garisan. Okey, garisan. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu maksud elemen. Betul. Elemen ialah idea untuk menghasilkan sesuatu produk dengan menggabungkan beberapa elemen. Antara elemen dari reka bentuk ialah yang pertama, garisan. Okey. Kita tengok elemen pertama, garisan. Kita boleh tengok kat sini kan. Sensei dah sediakan contoh kan dalam kipas ini kan. Ada garisan-garisan dia, betul. Garisan dalam reka bentuk. Nampak tak garisan dia? Garisan lurus, garisan halus, garisan tebal, belakang-belakang ni kan. Kat rumah ni pun nampak tak dia punya dinding-dinding tu ada jenis pelbagai jenis garisan, garisan melengkok kan. Nampak ada tak? Ada, nampak. Itu yang dikenali sebagai garisan. Tapi kalau kita nak tahu lebih banyak jenis-jenis garisan, kita tanya adik-adik kita. Macam boleh? Jom, cikgu. Okey. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab dulu? Berikan contoh garisan. Siapa nak tolong jawab? Kalau macam nak pilih juga ke? Ya, mungkin kita pilih mereka yang belum jawab lagi. Saya rasa Ashraf agak senyap, ya? Ya, Ashraf. Kenapa mudi di situ, Ashraf? Ashraf boleh bagi tahu sensei garisan? Ashraf okey? Ashraf okey, Ashraf. Ashraf boleh tolong tak bagi contoh garisan? Berbulu halus. Berbulu halus. Abang Sean tahu tak ada garisan yang berbulu halus?
Pada bulu kan tu? Ya, selalunya kalau tengok pada reka bentuk animasi kan, dia ada macam dia main-main buat-buat bulu tu kan. Dia macam garisan yang berbulu lah. Senang-senang saya bagi tunjuk contoh yang ni. Nampak tak dia berbulu? Nampak tak garisan-garisan dia? Garisan yang berbulu-bulu halus. Okey, seterusnya ada, boleh tunjuk kat sensei garisan berbulu halus. Ashraf, ada buat ke garisan berbulu halus? Tak ada. Ada tak? Boleh tunjuk kepada Abang Sean tak? Garisan bulu halus. Nampak tinggi tak? Tinggi sikit Ashraf. Okey, tinggi tetapi ke tengah. Nampak tak nampak tu, Abang Sean? Garisan berbulu. Itu contoh ni kapek-kapek kan Abang Sean kan? Kapek yang bulu-bulu kan. Senang. Suka nak tidur kan, betul? Kan. Alright. Boleh? Okey, untuk garisan yang kedua, boleh bagi tahu sensei? Siapa lagi nak bagi tahu? Itu dia, Ifah. Ifah. Okey, Ifah. Bagus, Ifah. Garisan zigzag. Nampak tak garisan zigzag yang dia buat tu Abang Sean? Besar benar. Boleh tak tunjukkan lagi sekali? Angkat sikit. Wow. Okey, ke tengah sikit, depan sikit. Ke kanan. Tengah sikit. Ke kanan. Alright. Sikit lagi, Pak. Pandai. Garisan zigzag. Abang Sean rasa garisan zigzag ni selalu jumpa kat mana, Abang Sean? Jumpa dekat mana? Dekat atas baju pun ada, Ego. Betul. Baju saya kat rumah banyak zigzag. Itu dia bentuk pakaian, betul. Dia punya rupa bentuk kat situ kan. Atas durian pun ada, Ego. Dia macam berduri kan? Berduri, betul. Berduri tu macam zigzag kan? Zigzag. As long as dia tajam kan. Okay. Boleh nak tanya lagi murid? Boleh. Okay, last boleh. Kita tanya lagi seorang, Ego. Boleh siapa bagi tahu? Ara, boleh tahu, bagi tahu sensei? Okey, Ara, bagus angkat tangan. Garisan berserabut. Abang Sean tahu tak garisan berserabut tu garisan apa? Mungkin siapa tu? Ara boleh tunjukkan ya? Garisan tu macam mana? Nampak tak? Berserabut betul gaya dia tu. Inilah sebab saya tak boleh jadi arkitek. Sebab saya lukis macam tu, Ego. Arah menunjukkan Abang Sean tu. Terima kasih, Arah. Terima kasih, Arah. Cantik lukisan berserabut tu. Itu tepat sekali. Betul. Okey, kedua kita masuk kepada rupa. Rupa tu ialah permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Boleh Abang Sean tolong angkatkan vacuum yang cantik tu tak? Yang ni ke? Nampak tak dia punya garisan sebadan bulat tu? Yang ini. Itu yang dipanggil rupa. Ya. Rupa terbahagi kepada dua, iaitu rupa geometrik dan rupa organik. Geometrik dia ada sudut ataupun bersudutlah. Dan bersudut. Organik dia lebih semula jadi. Dalam video tadi dia ada tunjuk awan. Abang Syah rasa apa lagi rupa organik yang ni? Yang ada kat dunia ni. Rupa organik macam pokok dekat sana itu. Betul, daun. Daun pun dia semula jadi, betul Abang Syah. Ada orang buat kan, betul kan? Dia semula jadi, dia berbentuk semula jadi, itu yang dipanggil bentuk organik. Manusia pun bentuk semula jadi. Macam kartun-kartun yang di hadapan ni pun kira organik ke itu? Tidak Abang Syah. Sebab itu direka oleh manusia dan dia orang ada sudut-sudut dia. Okey. So macam daun, tapi yang ini adalah bulat macam bulat, mana? Iaitu bersudut. Bersudut. Maknanya tak ada sudut lah. Tapi dia geometrik. Dia sudut geometrik. Nama dia rupa geometrik. Rupa geometrik. Okey, ini contoh dia yang organik lagi ya. Geometrik kita senang sebab kita tahu bulat, segitiga Abang Sean. Petak, segi empat sama, segi empat ni kan. Okey, seterusnya yang ni. Contohnya ini segi rupa dia organik ataupun geometrik. Organik. Betul. Organik. Kenapa organik Abang Sean? Sebab dia nampak macam apa ni? Cili ya? Ya, berbentuk cili, betul. Cili, kan? Nak boleh tak sambal makan kan? Dia sebenarnya terbau. So yang ni kalau kita patah balik kepada apresiasi Ego, yang ni adalah bekas apa Ego? Agak-agak untuk isi apa ni? Untuk isi cili. Ya, betul. Betul. Boleh juga. Kena sambal belacan ke, tak ada masalah. Boleh lah. Okey. Baik. So ini ialah rupa. Dia tahu rupa dia, dia mengikut rupa yang organik. Yang sana mengikut rupa dia geometrik. Boleh? Boleh, Ego. Alright, seterusnya kita masuk kepada bentuk. Bentuk tu macam mana, Abang Sean? Okey, baik kita tanya mermaid kita yang ada dalam talian. Bentuk tu macam mana? Siapa tahu? Boleh bagi tahu bentuk dekat sensei.
Ha. Semua nampak-nampak macam bentuk dekat sensei. Ha, tengok okey. Sensei tunjukkan contoh kan. Ini berbentuk apa ni? Ini berbentuk apa ni? Ini berbentuk Abang Syah boleh jawab ini bentuk apa? Kita tengok dulu siapa ada dalam talian. Ini berbentuk apa? Yang boleh tolong saya sebelum saya jawab. Mungkin saya jawab salah pula. Ini berbentuk apa? Adam nak tolong saya, Adam. Ini bentuk apa? Adam, cepat Adam. Ini berbentuk apa, Adam? Ini berbentuk cone ke? Berbentuk kuboid ke? Kubus ke? Cube ke? Ini berbentuk apa? Berbentuk apa? Bentuk keyboard ke? Apa dia cakap? Keyboard. Keyboard. Salah. Sekarang saya ingat lagi. Ini berbentuk silinder. Betul. Ini berbentuk silinder. Dia ada dua permukaan. Yeah. Ingat kalau bentuk, dia ada isi padu. Dia ada ruang dalam dia. Okey. Dia ada isi dan dia ada dua permukaan. Yeah. Okey. So kalau isi contohlah kalau botol air ke kan botol air contoh saya bagi hand sanitizer ni kan contoh kalau saya kemekkan dia dia punya isi padu dalaman dia akan berubah betul macam tu itu yang dipanggil rupa boleh dapat Bishon okey boleh dapat ego boleh dapat anak-anak murid lagi 2 minit ego okey seterusnya lagi, elemen yang kita nak okey seterusnya kita masuk kepada tekstur. Tekstur. Ini yang saya suka nak tunjuk ni. Tekstur ni adalah permukaan yang kita boleh nampak dan kita boleh sentuh. Cuba Abang Sean sentuh mana-mana tekstur dan saya akan teka tekstur tu berbentuk apa. Mana Abang Sean rasa nak sentuh apa? Okey, jangan sentuh kepala. Yang ni aku. Yang ni. Yang ini. Abang Sean rasa ini tekstur dia rasa macam mana? Kasar-kasar ke, halus ke, lembut ke, lincin? Macam kasar aku. So, tekstur adalah permukaan yang kita boleh nampak dan kita boleh rasa. Nampak pun dah kasar kan? Boleh Abang Sean tunjuk pada sensei permukaan yang nampak macam lincin ke ataupun berkilat ke? Boleh tunjuk? Okey, yang ini. Boleh. Betul. Dia macam berkilat nampak sikit. Tak? Dia nampak berkilat licin. Betul. So itu yang dipanggil tekstur. Tekstur produk. Dia tengok pada kulit dia. Macam kasut tu pun berkilat juga kan Abang Sean? Kasut tu berkilat cantik je. Seterusnya kita masuk kepada saiz. Saiz mudah. Kita tahu kita saya kecil pada Abang Sean betul. Maknanya saya saya kena senamlah sikit Okey, saya pun nampak gaya macam tu. Kalau kita bandingkan pula dengan botol ni, ada yang saiz botol plastik botol ni kecil dan besar. Mudah saja kan saiz kan? Sama ini juga. Okey, seterusnya kita masuk kepada warna-warna kehidupan. Gitu banyak kan? Banyak. Abang Sean suka warna apa? Saya suka warna merah, Ego. Suka warna merah. Warna kegemaran kita saya. Kita geng, Abang Sean. Ya ke? Ya, saya pun suka warna merah. Okey, kita tengok contoh pada kasut tu, Abang Sean kan? Kasut tu ada orang yang suka warna yang terang, ada orang yang suka warna yang cerah-cerah sikit. Warna terang ni dia melambangkan, dia boleh nunjukkan seorang yang berani mungkin. Betul tak? Abang Sean pakai baju yang merun-merun terang sikit kan? Dia nampakkan Abang Sean seorang yang berani ke depan gitu. Sebab orang yang pakai putih pun berani kot. Macam saya tak berani sebab saya takut kasut saya kotor. Saya pun sama. Kita mempunyai pendapat yang sama. Betul, Ego. Sama juga. Sama juga warna-warna yang lembut kan? Ada orang yang suka warna soft-soft je, Abang Sean. Betul? Dia untuk menenangkan hati. Untuk kalau kita rasa serabut, kita lebih suka tengok warna hijau, betul tak? So warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk. Betul. Sebab apa? Kita nak beli satu benda tu mesti kita tengok pada warna dia. Adakah Abang Sean akan beli warna yang Abang Sean tak suka? Kalau kita bandingkan pula dengan hiasan dalaman rumah, kadang-kadang warna tu, kalau warna biru membawa rasa ketenangan. Betul, Abang Sean. Boleh tak cat sangat rumah warna merah? Boleh juga. Tapi rasa stres lah. Nanti bila ada time stress tu kita akan rasa stress, okey? Selain daripada warna, apa lagi reka bentuk? Seterusnya, kita tengok elemen ruang. Boleh Abang Sean tunjukkan bekas makanan tu mana ruang dia yang luas? Dalam ni adalah ruang yang luas. Ini pula ruang luas ataupun separuh lah. Separuh ataupun lebih sempit ataupun kecil kan? So, ruang mudah saja. Kalau kat ruang tamu kita kan, kat rumah ke, kat bilik ke, mana yang luas tu dipanggil ruang yang luas kan. Kita boleh berlari-lari dalam tu kan. Tapi manakala ruang yang sempit tu, kita akan rasa sempit. Cikgu. Dan yang terakhir apa? Dan yang terakhir kita tengok kepada nilai. Abang Sean tahu tak apa itu nilai? Saya rasa sebelum kita menerokan dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan nilai, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula di DTV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Sensei Aisyah. Okey, sebelum kita berehat tadi, Cikgu Bar je sebut salah satu elemen iaitu nilai. Nilai. Apa itu nilai? Go itu tempat ke you? Tidak. Bukan. Okey, nilai ni bukan nilai dalam bahasa Melayu, nilai monitor bukan. Tapi dalam nilai dalam reka bentuk, kita kenali sebagai perubahan warna terang kepada warna gelap ataupun warna cerah kepada warna gelap. Contohnya saya bagi contoh ini peredaran siang dan malam. Okey, masa senja-senja tu kalau Abang Sean perasan kan, warna-warna langit kita cantik-cantik je betul. Tapi tak semua biru. Kat hujung sana ada warna putih nampak. Ada nampak sedikit cerah kan. Putih biru dia. Yang belah sana tu nampak macam pudar-pudar sikit biru dia betul. Tapi bila datang malam nampak, bila senja tu ada oren-oren. Perubahan warna ni lah yang dipanggil nilai. Itu je. Senang je kan Abang Sean? Okey, mermaid kita ada dalam talian. Faham tak? Semuanya okey? Kalau okey, bagi thumbs up. Kalau tak faham, boleh tanya soalan. Okey lah semua? Okey, baiklah cikgu. Kita boleh teruskan lagi. Diorang faham kita apa lagi. Kita tanya soalan-soalan lah, Masyon. Okey, apa lagi? Okey, kita uji pula kefahaman mereka. Baik. Sebelum saya sensei tanya Abang Sean. Tanya murid, saya nak tanya Abang Sean dulu. Oh, saya pula yang kena. Okey. Abang Sean kena melalui semua dulu proses sebelum murid. Okey, boleh. Okey, kita tengok Okey, soalan yang pertama berbunyi gitu. Cepat. Okey, uji minda. Nyatakan apa? Pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan reka bentuk. Okey, Abang Sean, cepat. Okey. Macam tadi, saya dah sebut dah. Ada lagi satu pun salah satu cerita-cerita daripada murid kita. Kalau tak silap saya, Ani ke Arang yang jawab tadi? Akitek. Okey. Betul ke? Betul. Okey, betul. Lagi betul. Ke you? Saya nak lagi jawapan. Daripada lebih saya lebih banyak murid. Daripada murid lah pula. Daripada murid. Okey, kita tengok. Takut bersyar ya? Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa yang cuba jawab? Kalau sensei panggil. Okey, Adam. Adam nak cuba jawab. Untuk soalan pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan reka bentuk. Okey, Adam boleh jawab, Adam? Lambat sikit lain kot. Alamak, Adam tersekat lah itu. Yalah. Okey, kita bagi peluang kepada yang lain dulu. Nanti kita patah balik kepada Adam. Hello, Adam. Okey, Adam dah okey dah. Adam dah okey dah, Adam. Okey, lepas ni kita tanya Ifah. Okey, Adam dulu. Okey, Adam. Cepat, Adam. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan bentuk. Arkitek, chef je cakap tadi. Arkitek dan chef. Betul tak Abang Sean? Chef lah, macam mana itu? Kan chef kan dia buat bakery ke banyak-banyak kan. Rupa bentuk makanan tu pun penting. Kalau tak, orang tak menarik nak makan. Betul. Kadang-kadang kita tengok kan, walaupun sedap tapi nampak macam kita pun tak makan. Kadang-kadang reka bentuk makanan tu memainkan peranan penting untuk nak tarik perhatian kita. Nampak sedap ni, tapi bila makan kita tak tahulah macam mana. Kita harapkan yang luar nampak cantik, yang dalam pun nampak cantik. Betul tak? Okey, ada lagi tak yang nak bagi? Tadi Ifah angkat tangan tadi. Ifah. Boleh beritahu Abang Sean dan Sensei tak? Apa lagi pekerjaan yang melibatkan reka bentuk? Reka animasi. Reka animasi dan? Arkitek muslimah. Dia tetap dengan arkitek muslimah dia. Ada lagi ke Ifah? Dah. Idea dah habis. So dia tetap dengan arkitek muslimah dia. Semoga dia jadi arkitek yang terbaik nanti. So tadi dia kata yang pertama tadi apa dia? Juru animasi kan? Sama juga tadi, dia berkaitan dengan reka bentuk. Lagi betul. Satu contoh saya ada, Ego. Apa tu? Pembuat perabot. Betul Abang Sean. Kalau tak ada perabot-perabot tu, tak indahlah rumah kita. Dia bergantung juga kepada reka bentuk, sama ada dia selesa ataupun tidak. Kadang-kadang kerusi tu nampak cantik, nampak wow. Tapi bila duduk, aduh sakit. Belakang betul. Betul. Sangat betul. Okey, boleh kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, ready?
Apakah soalan yang kedua? Uji minda. Oh, uji minda yang kedua iaitu mengapakah kebanyakan orang lebih suka menggunakan produk yang baru berbanding produk yang telah lama berada di pasaran? Abang Sean. Cikgu, saya rasa ini sifat manusia. Cikgu, kita suka benda baru. Betul. Okey, kalau misal katalah kalau kita gunakan balik berkenaan dengan perabot, cikgu. Betul. Kadang-kadang perabot lama tu dia nampak lama walaupun dia mungkin tak digunakan, tapi dia punya reka bentuk, dia punya design tu nampak tua. So mungkin orang tak suka. Dia nak memenuhi cita rasa kita lah. Betul. Kita nak yang baru dan cita rasa kita akan berubah. Mungkin masa kita muda, cita rasa tu berbeza daripada apa yang kita nak sekarang. Faham betul. Ya. Tapi boleh saya tanya adik-adik pula? Okey. Boleh siapa-siapa yang nak jawab tentang untuk soalan yang sensei kemukakan ni? Kenapa orang lebih pilih benda yang baru berbanding benda yang telah lama berada di pasaran? Siapa ada yang nak jawab? Tadi Adam dengan Ifa dah cuba mungkin Hani? Hani. Hani boleh? Hani? Okey Hani, kenapa orang lebih pilih produk yang sekarang, yang baru? Kenapa Hani? Boleh beritahu Sensei Dabar Sean? Kerana kebanyakan orang lebih suka menggunakan produk yang baru berbanding produk yang telah lama berada di dalam pasaran. Kerana dulu kalau mahu call, kalau mahu call boleh, tetapi kalau tak ada prepaid macam mana nak call? Tetapi sekarang dunia dah makin maju. Kalau nak call, tak payah beli prepaid call je. Dia berkaitkan dengan teknologi lah, Bang Syah kan. Semakin maju teknologi dunia sekarang, semakin ni lah dia cakap call tadi kan. Itu orang dulu, tapi takkan sekarang ada je handphone lama dijual. Betul lah Bang Syah. Tapi orang lebih memilih kepada handphone-handphone yang lebih canggih. Boleh, teknologi tu boleh digunakan lagi mudah, lagi murah juga. Selari dengan zaman kita sekarang. Betul. Okey, cikgu, baiklah, sebelum kita mengakhiri penerokan kita pada hari ini, boleh tak kita minta salah satu murid untuk berikan rumusan daripada pembelajaran kita, daripada penerokan kita? Okey, boleh sensei panggil ada Amir. Amir, bagi rumusan apa yang Amir dah belajar hari ini, Amir? Boleh. Okey. Hari ini saya dah belajar tentang maksud reka bentuk. Kemudian saya belajar Tentang saya rasa kita belajar elemen juga kan? Kepentingan lah jadi. Ya, betul. Dan laluan kejaya tu dimasukkan. Okey, seterusnya boleh saya sensei panggil lagi seorang? Rasanya boleh lah. Boleh lah, sikit lagi. Mungkin sebutkan satu je. Ya, dia satu bagi satu poin je jadi. Ya, siapa cikgu nak pilih? Saya nak pilih Ara lah, boleh Ara? Ya, Ara silakan. Ara? Okey, Ara bagi kat sensei apa yang Ara dah belajar hari ni, Ara? Hari ini saya belajar cara menghargai reka bentuk ataupun produk. Saya juga dapat belajar elemen-elemen dalam reka bentuk. Dah habis dah kita punya pembelajaran pada hari ini, ya, cikgu. Mungkin cikgu pun boleh berikan rumusan pada penerokan kita. Melalui murid bagi tadi, kita dapat tengok murid dah macam berjaya lah. Dan alhamdulillah murid dah berjaya mencapai objektif yang kita nak. Yang dia orang tahu kepentingan, reka bentuk, apa tu reka bentuk yang penting. Okey, kemudian laluan kejaya mereka. Seterusnya elemen-elemen dalam reka bentuk dan lain-lain lagi lah. Okey, so dengan belajarnya reka bentuk ni dapat melahirkan murid-murid yang lebih kreatif nanti. Sebab dalam reka bentuk ni kita akan banyak mencipta benda-benda. Mungkin benda-benda yang lama dibarukan, diperbarui ataupun benda-benda yang baru. Okey, so saya harap dapat melahirkan murid-murid yang lebih kreatif, inovatif untuk masa akan datang. Itu sahaja Abang Sean. Okey, terima kasih Sensei Aisyah dan kepada mereka yang berada dalam talian iaitu Amir, Hani, Ashraf, Ara, Ifa dan juga Adam. Kasih kerana bersama kita pada hari ini. Dan juga kepada mereka yang ada di rumah, pastikan anda sentiasa tonton Didik TV. Dan juga untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Lambai! Terima kasih semua. Terima kasih. Hari kata berzaiman.